Hello everybody, welcome kembali lagi di channel gua. Anyway, kita di sini ada teman baru namanya Rafael Alvarea. Aduh, nama lu ribet banget, Rafael. Rafael aja. Halo. Rafael emang bener-bener ya namanya ribet banget sih. Halo. Rafael. Kita sekarang mau ngapain di sini, Rafael? Kita akan ngasih tahu kalian tipe-tipe builder tuh ada kayak gimana aja sih. Sebelum kita mulai dengan videonya, ini kita bagi jadi part 2. Jadi part 2 ada di channelnya si Rafael. Nanti kalian bisa cek aja di channelnya dia. Link ada di deskripsi. Kalian jangan lupa subscribe juga ke channel dia karena dia baru mulai YouTube dan ya, bantu supportnya lah ya. Anyway, kita langsung mulai aja. Yes. Kalian lagi ngapain? Hey, gue barusan kelar bikin pintu tuh. Nah, what the hell is this, man? Ini gak simetris, hey. Alah, iya bener gak semestinya, tapi kan this is like this, kita buatnya begini. Kita buatnya abis itu baru buat jendelanya nih. This, like this. Terus pintunya baru di sini biar simetris, Val, biar simetris. Oke. Aduh, lo ngapain, Val? Astaga, wajib nih, ini gak bisa kayak gini, Val, ini harus simetri nih. Kita harus buatnya begini nih, simetri gitu. Semua harus ada, kanan kiri harus Dre. Sama. Hah? Kuping kelinci, Dre, tapi Dre rumahnya, Dre gimana? Ya, yang penting simetri gitu. Oke. Okay. Gua mau bikin pohon dulu ya. Harus dihitung dulu, hey. Hah? Dihitung? Dihitung dulu lah, tingginya mau berapa, lebarnya berapa. Harus dihitung dulu nih. Nih, tuh 2 3 4 5 6 7. Tingginya mau berapa? Tingginya mungkin segini tuh. Lebar ininya mau berapa? Ini pun harus enggak boleh ngasal ya, ini harus dihitung lagi. Dre. Ah. Kita builder atau akuntan? Builder treaty. Oke. Apalagi itu, Vel, lu nggak ngitungin daunnya, yeah. Lu mau berapa daunnya, mau berapa, mau 3.000, 5.000 daun. Harus pokoknya harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi lu mau ngitungin daun mau sampai kapan? Ya, sampai selesai lah, mau apa lagi, bodoh. Yang penting harus dihitung. Ini ada berapa daun? Nggak tahu, lu nggak ngitung, bodoh sih. Vel, lu buat apa, Vel? Nih, sini. Gua akan jelasin dulu konsep arsitektur dari rumah buatan gua. Uh-huh. Jadi jika dilihat di sini ada seperti ini. Ini melambangkan seperti grafik tingkat kebahagiaan gua yang makin lama makin melengkung turun. Lalu di sini ada dinding terpisah. Uh-huh. Di sini ada seperti ada dinding terpisah. Ya. Ini dia melambangkan bentuk dinding terpisah itu seperti gua dan mantan gua yang gak bisa bersatu. tapi gak masuk akal gitu, kayak kenapa lu buatnya gini? Ada tembok keluar gini kayak what the hell is this, man? Build yang kacau ini adalah penggambaran hati gua yang hancur, Zre. Bapak. Gua pengen nangis di rumah aja udah. Tuh. Ya. Damn. Look at my terrain, man. Yo, iya dong, gue buat 15 menit doang ini. Easy nih buat 15 gini. Menit. Ini terrainnya bagus nih, rumahnya mana? Ini baru mau gue buat nih, mau lihat. Nih, Val, udah mau selesai nih, Val. Oke. Jadi hah? Di sini ada kebunnya. Di sini ada kebunnya, nah kebun ada bunga-bunga, jadi deh, bagus kan? Hah? Oke. Okay.
Woi. Lo habis buat rumahnya ya? Oh, di keren kan? Cozy gitu loh. Ini keren sih, ini rumahnya bagus nih dalamnya. Oh, menarik. Luarnya banget. Luarnya juga sebenarnya bagus sih, lihat. Iya, gua ngeliat. Wah, oh, yes, ini detailnya asik sih. Oh, yes. Oke, rumahnya. Wait. What the hell is this, Phil? Tera. What the hell is this terrain, man? Kayak bukit-bukit gitu maksudnya. Bapak kau tuh bukit. Oh my god. Bro, ini di setiap sisi ada kayak gini. Oh my god. Nah, lu bisa naik ke sini tuh. Lihat tuh, lu bisa naik ke sini. Terus kalau misalnya mau jongkok berak di sini enggak apa-apa tuh. Bisa. Astaga. Ini adalah karya seni gua. Pala otak. Oke guys, jadi itu aja videonya untuk hari ini. Dan kalian kalau mau ngecek part 2-nya ada di channel Rafael. Kalian bisa cek di link ada di deskripsi ya guys. Dan ya ini kita ini semua tentang ya komedinya ini ya, kalau di building itu kayak gimana ya. Itu tipe-tipe orang-orang ya. Itu banyak macam-macamnya. Ya, builder-builder tuh kadang nah, macam-macam ada yang aneh-aneh gitu kadang. Nih. Kalian ini beberapa dari ini sebenarnya rahasia, tapi sekarang kalian tahu. Jadi kalian tahu betapa konyol ya kadang ya orang-orang. Anyway, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe kenapa ada orang di sini, and see you next time. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.